Sekedar info, ternyata umat manusia punya sepupu yang sudah punah. Peradaban manusia purba diprediksi sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Namun, dalam evolusi dijelaskan bahwa manusia modern atau Homo sapiens baru ada sekitar 300.000 tahun lalu, seperti yang ada dalam laman Human Origins. Sebetulnya ada beberapa jenis atau golongan dari Homo atau nenek moyang manusia, salah satunya adalah Homo neanderthalensis. Jika saja Homo neanderthalensis tidak punah, tentu saat ini manusia punya sepupu dalam keturunan nenek moyang yang sama. Berdasarkan studi dan riset, Homo neanderthalensis juga diklasifikasikan sebagai manusia modern layaknya Homo sapiens. Hanya saja mereka sudah punah karena berbagai macam sebab pada 40.000 tahun lalu.